Halo, kembali lagi bersama Maju Pilis di sini. Kita main game Stardew Valley mode solo bisa nggak ya? Aku penasaran. Nama farmingannya Maju Pi Zeta. Kok Zeta? Iya, Zeta. Risu. Kita pilih cowok skinnya. Ijo rambutnya. Oke. Ini bagus nih. Rambutnya warnanya hitam. Kita sesuaiin sama warnanya ya. Dengan bajunya. Oke, celananya juga kita samain. Mau yang beach farm. Oke. Apa tuh? Kita dapat surat. Aku tidak tahu artinya. Hehe. When that happen, my boy. Yo, kamu harus siap. Siap apa tuh? 20 tahun kemudian. Tua banget loh. Coca, coca. Ini apa ini? Apa ini? Bosnya kotak, drill kotak, kotak. Dear Lizard, if you read this, you must be dire need from a change. Kamu harus berubah. The same thing happened to me. Ada sesuatu terjadi padaku beberapa waktu yang lama. Aku kehilangan apa ini? Sesuatu. Gak tahu artinya. Connection with other people and nature, dengan alam. Maju Pi Farm is located in the Stardew Valley, on the southern coast. Is the perfect place to start your new life. This was my money before all, and now it's your. Sekarang punyamu.
Aku tahu kamu memiliki honor the family name. My boy, good luck, love, kakek. If I was still alive, say hi to her from. Dah, mata kira nggak crash. Numpak bis. Bener-bener main dari awal, baca storynya 6 menit. Kamu adalah Lizard? Aku Robin, carpenter lokal di sini. Mayor Lewis suruh suruh saya ke sini untuk bertemumu dan memperlihatkan rumah barumu. Oke. Aku ngertiin ngawur ya, jangan dianggap serius. Tidak terlalu bisa aku bahasa Inggris. Wow. Kembali kita betakin. Ini adalah Majupi Farm. Air, ah, dia butuh air. What the matter? It's been over. Oke, kita membetakin. Mulai membetakin. Dan rumah baru. Wah, Lewis kah? Petani baru. Bertanya-tanya tentangmu. Jangan dengerin dia, Lizard. Dia hanya mencoba untuk membuatmu dissatisfied so that you buy one for her house upgrade. Oh, tahuan lu ya. Pengen jualan ya. Oke, sekarang berarti kita betakin pohon. Oh, kalau kamu jual sesuatu di box ini aja. Well, good luck. Move WASD run save. Hah? Kok malah jalan pelan? Sih malah jalan pelan. Oke, kita dapat bibit. Apa ini? Apa ini? Getting started. Oke. Pertama yang kita lakukan tiap hari adalah membetakin pohon. Cangkul ya. Kita membetakin depan rumah dulu. Ini apa? Pakai apa nih? Ini kah? Oke. Terus kita betakin lagi. Kita bikin. Aku mau nanam dulu. Ada 6 biji lagi.
Kita betakin dulu kalau gitu. Eh. Nah. Apa ini? Empat. Tuh. Betakin lagi terus kita tanam dulu. Nyiram, nyiram. Oke, saatnya kita menghancurkan pohon-pohon di sini. Terus aku pengen buat chest. Gimana cara buat ini kah? Crafting. 50 wood. Woodku emang udah berapa? Baru 20. Oke. Oke, kita betak-betakin dulu deh. Ada pembersihan lahan. Oke. Pengennya sih main game ini tuh sambil live streaming aja. Tapi ya mau gimana nih apa nih? Oh, enggak. Oke. Oke. Kita dapat banyak batu. Kapak lagi. Udah 50 nih. Aku udah capek ternyata. Oke. Saatnya kita nge-crafting. Udah bisa nge-crafting ini belum udah. Terus kita taruh ini di. Weh. Bentar, bentar, bentar. Taruh ini di sini. Nah. Saatnya kita mengisi barang-barangnya, ganti warnanya. Warna pink. Oke. Kita betak-betak, betak ini apa? Terus aku ngambil airnya di mana? Di sini kah? Kita pakai air laut gitu. Aduh, waktunya istirahat. Masih jam 12 siang, udah capek aja. Oke. Sudah ganti hari. Kita siram-siram lagi seperti biasa. Jadi petani, aku mau dapetin alat pancing. Alat pancing. Alat pancing. Yuk kita cari map. Kita harus ke sini. Kita posisi sini. Oke, kita harus ke sini, oke.
Mencari alat pancing. Itu ada something tuh. Kita pakai hoe. Oh, dapat lost book. Itu ada lagi tuh. You found a lost book. The library collection has expanded. Oke. Berarti kita taruh di library ya. Bentar aku mau betakin ini juga nih. Dapat clay. Lost booknya tadi masuk kemana? Aku mau dapetin alat pancing dulu. Supaya hobi kita memancing, memainkan alat kan pancing. Memainkan alat pancing adalah hobi kita. Ini bisa diambil. Ini bisa diambil. Apa itu bisa diambil tiba-tiba? Oh, salah kayak gini. Bisakah aku dapat alat pancing? Aduh, nggak bisa ya. Gimana cara dapat alat pancing? Ya tuh kemarin temanku ngajak ke sini doang. I will back tomorrow. Belum bisa memancing kah? Ya udahlah, kalau tidak bisa memancing. Ya dah itu bisa diambil. Eh, aku pengen mancing. Memancing adalah hobi aing. Memainkan alat pancing. Bukankan pancing. Ini punya orang. Gak bisa di gak bisa diambil. Ini apa itu? Kita jalan-jalan dulu kali. Melihat sekitar. Oh, katanya disuruh terkenalan. Tapi perkenalannya di mana? Ya kalau gitu kita mainkan ini. Nah, 3 per 8 people greeted. Oh, kita harus menemui 28 orang kah? Harvest cultivate harvest. Aduh, ada semut. Bentar, bentar. Monitorku ada semut. Duh, nggak paham. Nggak paham bahasa Inggris. Tidak punya kalkulator. Oke. Oh, tanggal 7 nanti kita ngobrol. Sekarang. Oke. Kita harus ngobrol sebanyak mungkin kali ya. Tadi aku baca harus ngobrol sampai 28 orang, baru 4. Adakah yang bisa ku pancing? Gimana cara dapetin alat pancing? Nggak bisa ya, masih belum bisa. Beneran nggak bisa. Ya udah teman-teman, makasih yang udah mau mampir di kontennya Maju Village. Ini bener-bener random. Kalau Stardew Valley nggak ada teman juga, aku masih belum paham gamenya sebenarnya, asal main doang. Siapa tahu kalian punya rekomendasi, bang di Stardew bikin ini, tapi kasih tahu caranya aja. Oke, nanti tak coba ya. Oke, sampai ketemu di konten Maju Village berikutnya. Di sini Maju Village, ciao, bye bye.